Untuk unit yang saya pakai di sini adalah merek INC HKM27, silinder full size, spring pakai M100, motor pakai AIP high speed 5000, kemudian baterai yang digunakan lipo 3 sel 1400 mAh. Sekarang kita akan coba nembak dengan settingan yang pertama, yaitu safe semi auto. Safe. Semi. Perhatikan responnya. Ini saya setting trigger sensitivity-nya high. Auto. Safe. Oh ya, untuk sekedar informasi, saat ini saya sedang menggunakan RAW sebesar 80% saja. Jadi tidak terlalu kencang RAW-nya, saya bikin di 80%. Sekarang kita coba untuk shift semi-semi. Shift. Oke, suara tadi ada suara battery protection on. Safe. Semi. Semi. Safe. Sekarang untuk safe semi 3 round burst. Oke. Untuk tes ini pre-cocking-nya saya bikin off ya. Off, jadi dia maju ke depan 100% untuk pistonnya. Safe. Semi 3 round burst. Safe. Sekarang save burst auto. Save burst auto. Save. Sekarang favorit saya, pilihan favorit saya, save semi burst dan full auto. Safe, semi, burst. Jika saya tarik satu step, dia akan burst. Jika saya tarik lebih dalam, dia akan full auto. Seperti itu. Dan untuk pilihan fire selector yang terakhir yang bisa kita pilih, yaitu semi, burst, dan auto. Kondisi masih safe ketika baterai baru kita colokkan. 3 round burst. Auto. 3 round burst. Semi. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara mengembalikan posisi switch seperti ini menjadi safe? Misalnya masih semi. Ya, masih semi ini. Caranya adalah seperti ini. Dengan cepat kita pindahkan fire selectornya ke arah tengah 90 derajat, balik lagi ke safe sampai terdengar suara motor kita sedikit bergerak. Dia safe.
seperti itu. Kita harus lakukan dengan cepat ya. Kalau enggak, sensornya atau programnya nggak bisa.